Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ashadu As an la idaha illallah Ashadu anna muhammad dan rasulullah Allahumma soli ala sayyidina muhammad Wa ali sayyidina muhammad Kama soli ta'ala sayyidina ibrahim Wa ala ali sayyidina ibrahim Bil alamina inaka hamidun majid <coughs> Ini bermasuri bikin sambel, jadi bikin kita batuk-batuk. <tuk> Sambelnya aromanya masuk ke sini. <tuk> Ini namanya studio serbaguna tahan lama. Bismillahirrahmanirrahim. <tuk> Biasa, tidak orang Sumatera itu kalau makan nggak ada sambel nggak nggak bisa seolah-olah sambal itu menjadi sesuatu yang menu wajib. <tuh> ini lagi masak sambalnya, ini bikin batu-batu. Oke, okay. kita lanjutkan ya. Pertama, kita ucapkan uh, atau kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara uh, kita yang telah memberikan uh, sholawatnya kepada Channel dakwah ini, sehingga. Channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya, dimanapun kalian berada. Tentu, dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh e, bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian, untuk seluruh lewat terkasihku di mancanegara, dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga uh, selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yaitu yang anti skip dan anti download. <tuh> Gue karena sesuatu hal agak curiga, agak ya. Agak pun itu curiga dengan yang yang anti skip dan anti download ini. <tuh> Apakah uh, Sarannya itu dijalankan atau enggak gitu ya? <tuh> Karena uh, bulan ini, ya, itu aku lihat kan, uh, powernya cukup lumayan, lah ya. Meskipun tidak bagus-bagus amat, ya, <tuh> cukup lumayan, lah, ya. Meskipun ada yang 300-200, tapi yang ribuan juga ada, jadi ya, ya, cukup lumayan ternyata nggak tahu itu belum cek tuh ya itu lost deal ya lost deal jadi kontribusi iklannya ndak masuk seharusnya eh, kalaupun masuk secara eh, standar saja artinya yang 1,3 juta itu itu kan sudah <tuh. <tuh. sudah apa ya sudah ya lumayan bagus lah ya jadi nggak usah yang terlalu muluk-muluk yang iklannya dapat 10 juta itu. <laughs> ya kalau bisa sih ya alhamdulillah bisa cepat-cepat bikin studio gitu ya. Tapi yang yang standar 1,3 juta aja enggak, enggak enggak terpenuhi targetnya ya. Jadi bulan ini blong eh, ya, song gitu ya, ya itulah romantikanya eh, dakwah seperti itu, nggak masalah ya. Cuman yang gue jadi pikiran begini, apakah masih ada ya yang nonton di di download gitu loh ya kalau tahun-tahun yang lalu kan itu mereka pada laporan gitu loh <tuh> kan aku sudah jelaskan kalau alasan teknis ya misalkan mereka pekerja tambang masuk ke dalam area tambang yang nggak ada sinyal ya itu pun kita sebetulnya kalau di pusat kan di dalam daerah tambang di hutannya itu kan ada juga base camp pusatnya kan Apakah mereka nggak pasang satelit gitu ya? <tuh> kalau yang untuk begitu begituan ya ada yang minta izin ya yang di Sulawesi itu ya aku izinkan di download nanti dia nontonnya ngajinya di di downloadannya itu <tuh> ya karena memang kalau demikian kan sudah terkendala teknis itu nggak bisa diantisipasi kecuali di download itu namun ada juga yang terang-terangan terus terang ya kan tidak semua saudara kita berkemampuan ekonomi ya, yang bagus-bagus ya tentunya ada juga yang di bawah ya katakanlah di bawah standar itu beliaunya terus terang mengatakan untuk mengatasi biaya apa namanya biaya paketan ya. Paketan internet itu dia download gitu. Nah, untuk yang demikian itu, aku nggak bisa jawab. <laughs> gimana jawabnya itu <laughs> ya, ya? Akhirnya aku pasrah ya. Ya, 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 monggo lah gitu ya. Mau gimana lagi untuk dua, dua kondisional yang seperti itu. Aku, aku uh, beri kebijaksanaan artinya ya sudahlah, monggo-monggo. Tapi di luar itu, aku nggak beri, nggak beri kebijaksanaan. Pertanyaannya. Kalau yang 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 solawat yang terendah saja kalian tidak mau, bukan tidak tidak mampu loh ya, tidak mau ya bagaimana lagi ya solawat terendah itu ya anti skip dan anti download itu solawat terendah. bagi saudara saudaraku kan aku juga harus bisa memilih dan memilah nggak semua kita hidup di atas garis standar ya ada yang secara tausar atau secara ekonomi itu di bawah standar itu juga kan harus kita perhatikan kan dakwah harus e, sampai ke segala lini gitu ya kalau yang begituan saja kalian tidak mau bersolawat padahal itu solawat terendah gitu ya bukan seperti teman-teman yang secara ekonomi dilebihkan itu bukan ya solawat terendah itu kan nanti skip dan nanti dundut lah kalau itu saja nggak mau bukan nggak bisa loh ya Gak mau sama gak bisa, gak mau dengan gak mampu itu beda. Yang itu aja gak mau mm, melakukannya, lalu lalu apa yang akan kamu berikan kepada sebuah aktivitas dakwah dari agamamu? Kan begitu. Ya, kan begitu. Jadi, <coughs> sekarang gak ada yang laporan sih. Kalau dulu laporan dan aku kasih penjelasan gitu ya. Karena... eh uh, jangankan yang 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 tinggi ya, yang standarnya saja target iklannya tak terpenuhi. Padahal kalau kita lihat jumlah viewernya ya ya lumayan gitu ya. Apakah kalian-kalian itu masih banyak yang nonton di download? Jadi kalau kalian nonton di downloadan itu sempat lama aku menjelaskan dulu karena ada yang bilang enggak gue sini masih terkait internet. Ya enggak iso aku ini ya goblok tapi ya enggak goblok-goblok nemen. Kalau sebuah uh, file dari YouTube kita download dan kita nonton di hasil downloadan itu itu tidak memberikan kontribusi apapun terhadap channel itu baik kontribusi jumlah viewer apalagi kontribusi iklan itu sudah terputus <tuh> ya dan itu pun kalaupun dia tidak download dia nonton tapi dia skip terus iklannya ya ya sama saja gitu makanya Tadi malam kebetulan bosnya Ayah supaya telepon gue, gue bilang kenapa ya kok begini gitu? Karena dia kan lebih pakar gitu ya. Terus dia jelasin itu bisa dilihat di mana gini-gini. Cuman aku nggak tahu istilah-istilah tekniksnya itu ya. Kan ada istilah-istilah tekniks dalam YouTube yang algoritma lah, yang tetek bengek lah itu sudahlah. Gak ngerti aku yang gitu-gituan ya. Cuman intinya aku tetap tidak lupa. Ya, menyampaikan sebuah harapan semoga tetaplah menjadi pribadi yang tangguh anti skip dan anti download. Kalau kalian nonton di downloadan ya bagaimana solawatnya atau kalian nonton tapi di skip bagaimana <gifat> ya maka dari itu setiap awal kajian aku mengajak kalian semuanya untuk berterima kasih kepada saudara-saudara kita yang telah bersolawat lewat infak dakwah ya karena itu sangat <tuh> apa ya. Menjadi nafas kehidupan, ya, gerak langkah dari uh, usaha dakwah ini, karena tidak ada. Jangan terlalu mimpi lah, semua itu nggak ada yang gratis. Kecuali nanti di negara kita, uh, WiFi itu gratis, itu mungkin ya, tapi ya, nggak usah terlalu jauh bermimpi. Intinya, tidak ada makan siang yang gratis, semua harus ada yang kita korbankan untuk sesuatu, untuk ilmu juga begitu. Kamu bisa ngerti ya, kamu harus mengorbankan entah itu waktu, entah itu duit untuk beli buku ya, entah itu untuk beli bensin menuju kamu ke tempat-tempat kajian. Jadi, nggak ada, nggak ada orang mau mati aja pakai duit dikubur kok gitu, gitu. ya. <tuh> Oke, okay. jadi aku selalu berharap semoga kalian menjadi satu pribadi yang tangguh, yaitu anti skip dan anti download. Oke, okay. kemudian. Semuanya, aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan aku juga berdoa semoga kebaikan doa-doamu itu juga Gusti Allah curahkan untukmu. Kita sesama saudara saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin, amin ya Rabbal Alamin. <tuh> Minum dulu. Ini kita agak telat, agak siang, karena tadi malam itu Zoom ya, kalau di grup BA sudah aku share ya, tapi aku minta e, dengan sangat jangan di-share ya, jangan dibagikan kepada siapapun, itu cukup untuk kalian yang ada di grup BA ya, yang sudah masuk ke grup BA e, P.W.R.G. itu ya, karena itu menyangkut e, sebuah rencana dan strategi, strategi perjuangan dakwah tentunya, jadi khusus untuk kalian aja kalian tahu gitu ya jadi sekali lagi aku ingatkan jangan di share ya tadi malam aku zoom sama teman-teman selama tiga jam full dari mulai jam 21 sampai jam 24.00 <laughs> jadi begitu sholat subuh terus biasanya bisa langsung shot kopi sudah tersedia ya ya karena lelah ngantuk itu jadinya tidur lagi ya Aku kalau sudah kurang tidur, itu biasanya hmm, imunitasnya rendah, terus bisa sakit. Jadi, lebih baik tidur aja dulu daripada nanti sakit lagi, gitu ya. Jadi, kalau antara kurang tidur dan kurang makan, kalau disuruh memilih, ya nggak ada yang tak pilih daripada kurang tidur dan kurang makan, kan lebih baik cukup tidur, cukup makan, <laughs> supaya fisiknya kuat, bisa dakwah lagi, gitu ya. Jadi ini kita agak siangan ya. Ini sampai kopinya sudah dingin padahal pada subuh sudah disiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. <tuh> suasana weekend, suasana akhir pekan, suasana liburan. Aku sedang tidak bersanding dengan papan tulis, semoga ini memberi kesan kepada kita santai. Tapi meskipun santai tetap aja serius seperti hari-hari yang pada umumnya kita lalui, ya. Aku telah menjanjikan kepada kalian untuk membahas uh, satu hadis ya. Jadi begini. Itu di YouTube tidak ada. Adanya di Facebook dan aku di dicolek ya, istilahnya dicolek gitu ya. Dicolek. Aku kan sudah bilang, kalau orang bertanya ya. Dan pertanyaannya itu memang dalam estetika yang yang bagus ya tentu aku merasa berkewajiban untuk menjawab karena pertanyaan. E, tapi kalau pernyataan nah aku <gih> biasanya lebih terlalu seringnya tidak menjawab jadi membiarkan saja karena pernyataan, kalau pernyataan itu maka dia akan memberikan sebuah konklusi atau summary atau kesimpulan dan dia menganggap apa yang dia pikirkan itu benar, ya sudah biarin aja ya ya, kecuali dalam forum eh, dialog itu lain, ya. jadi <tuh> gini ya aku dicolek <tuh> ini kan sudah aku sampaikan introduksinya di di apa namanya di kajian kita waktu yang lalu si betina kafir ini menukil hadis ya begini hadisnya janganlah kalian memulai salam terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani apabila kalian menemui salah seorang dari mereka di jalan maka nah ini di, dikasih warna merah sama dia ini sama kafir betina ini paksalah mereka ke jalan yang paling sempit maksudnya dipepet gitu jangan kasih jalan ya ini hadis ini dari hadis riwayat Tirmizi ya Tirmizi E, nomornya 2624 ya 2624 dan ini Hasan dan Sahih ya. Jadi Abu Isa berkata ini levelnya Hasan dan Sahih. <tuh> e, sama betina ini ya, betina kafir ini ini diunggah ya. Aku baca sekali lagi ya. Janganlah kalian memulai salam terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian menemui salah seorang dari mereka di jalan, maka Paksalah mereka ke jalan yang paling sempit, artinya dipepet. Jangan kasih jalan. Misalkan ini kita jalan, ada parit, pepet saja supaya dia sampai ke pinggir sekali, nggak dapat jalan. Nah, hadis ini ditaruh di bawah karena di ini dalam format uh, picture, ya. Hadisnya picture, ya. Dan khusus untuk diksi yang merangkai narasi. Baksalah mereka ke jalan yang paling sempit itu dikasih warna merah. Berarti penekanannya di situ. <tuh> wow, sadis banget ya. Nabinya eh, orang Islam sadis banget ya. <tuh> ya? Kan kalau kita bacakan sadis banget itu, ya. Terus di atas itu dia nukil ayat-ayat yang humanisme, ayat-ayat yang perdamaian dari Bible, ya. dari Bible. Uh, aku lupa ya, salah uh, kas, se, sekilas saja itu banyak ada beberapa ayat. Ya, maybe ada yang begini atau enggak. Aku juga lupa karena ini sudah lama uh, terlalu. Seharusnya uh, pada waktu itu segera kita unggah, cuman kita cari momen yang pas, ya maka aku bikin di, di, akhir pekan aja ya sudah ada seminggu yang lalu atau lebih ini gitu ayat-ayat Bible yang humanis ya ya aku kasih contoh misalkan eh, apabila ditampar pipi kananmu kasih pipi kirimu hmm. Itu, yang begitu begituan ya jadi mau di komparasi ya ini loh nabi kamu Muhammad ini, ini loh ngajarkan seperti ini loh, ya sadis, kejam, tidak berperasaan, ya eh, tidak apa namanya, mempunyai nilai-nilai humanis, persahabatan. Nah, terus ini loh Yesus, ya humanisme banget, ya selalu perdamaian, selalu kasih yang disampaikan. Jadi jadi dua dua sosok ini, ya antara Yesus sekarang mereka kan tidak mau menyebut kanjeng Nabi Isa. Yesus dan kanjeng Nabi Muhammad itu diposisikan dalam dua posisi yang diametral, yang saling berhadapan dan yang satu hitam, yang satu putih kira-kira begitulah ya. Jadi kanjeng Nabi Muhammad diposisikan hitam dan kanjeng Nabi Isa yang mereka sebut Yesus itu diposisikan putih gitulah ya dua uh, suasana yang yang diametral dan sangat berbeda jauh gitu jadi ah lu jelek nih yang gue yang bagus kira-kira begitulah ya <tuh> nah terus itu banyak komen-komen yang masuk tentunya dari Islam juga gitu dan gue bilang gue nggak komen dicolek gue gue biarin aja ngapain karena itu pernyataan bukan pertanyaan misalkan pertanyaan eh, uh, Gus Beti ini, saya menemukan hadis ini, ya. Uh, hadis itu kan banyak level, ya. Levelnya ini sahih, ya. Kok bunyinya begini, ya? Kira-kira apa tanggapan Gus Beti? Dan ini kan ucapan Nabi Anda, gitu ya. Aku jelaskan kalau itu pertanyaan seperti itu, tapi kan ini pernyataan. Jadi, seolah-olah apa yang dia pikirkan dalam otaknya bahwa Yesus itu lebih baik dari... Kanjeng Nabi Muhammad itu menjadi sebuah summary kesimpulan. Ya gue juga untuk apa <laughs> nanggapi yang kelas receh, kelas coro seperti itu. <laughs> ya gue biarin aja gitu ya. Gue gak kasih tanggapan. Mau dicolek seribu kali seratus selalu aja <laughs> gitu ya. Karena pernyataan bukan pertanyaan. Makanya sesuatu yang gue tidak anggap ya. Itu bukan berarti gue gak ngerti duduk permasalahannya. Tapi lihat konteksnya seperti apa. Dia bertanya atau menyatakan. Ya. Nah, setelah gue lihat komen yang masuk dari teman-teman Islam juga tidak cukup mumpuni untuk memberikan penjelasan. Itulah yang gue bilang: belajar kristologi itu perlu, ya tetapi itu karena kita Islam. Itu eh, menu kedua, menu pertama itu ya keislaman, itu yang harus kalian eh, pelajari itu loh. Kan gue sudah bilang seperti itu. Jangan ngotot masuk ke dua eh, ke dunia Komparatif religion tapi Islammu, Islam yang keberangas ketika kamu ditanya oleh saudara Kristenmu kamu sendiri lolak-lolok, plungaplungu alias goblok bin bloon bin bodoh. Ya. Jangan. Kamu harus belajar. Karena kamu Islam, kamu pahami dulu semaksimal mungkin tentang keislaman itu. Ya kan dua kuncinya ya Al-Quran ya hadis baru nanti sejarah. Sejarah itu juga diperlukan tapi dia tidak absolut. Ya. Al-Quran hadis sejarah atau tarikh atau siroh itu perlu. Ya ini kamu belum ngerti masuk ke dunia komparatif. Religion. Terus ada dari saudara kita Kristen, saudara kita Yahudi tanya. Kamu lolak-lolok goblok. nggak karu-karuan. Enggak bisa memberikan penjelasan yang itu holistik sehingga memberikan kepuasan bagi siapa saja yang bertanya Itu di perdebatannya itu nanti jatuhnya begini Ah di sini kan gue sudah bilang hadis itu memang begitu dia relatif Ada yang menolak ada yang menerima Tapi di situ sudah dijelaskan bahwa hadis itu sahih Dan gue tanya hadis itu sahih loh Ya hadis itu sahih Ya Terus Ya, meskipun di sahih juga ditolak, itu ya bisa-bisa saja, bukan enggak bisa, karena sahih menurut lu, bukan belum tentu sahih menurut gue. Gitu juga, cuman kan argumentasinya harus ada. Kalau enggak ada, ya syukur nol aja, ya kacau. Nah, seperti ini, jadi diskusinya kacau. Teman-teman Islam tidak bisa memberikan penjelasan yang itu holistik dan memberikan sebuah penyelesaian yang yang bagus, yang indah, enggak bisa. Akhirnya, yang main hantam kromo aja, makanya diskusi-diskusi diskusi seperti itu aku nggak mau ya makanya ketika aku dia di ditanya e, bagaimana aku bersedia untuk diskusi dengan si A si B misalkan gitu gue harus lihat dulu kapasitas otoritas dia seperti apa kalau nggak ya males lah gitu jadi nggak sembarangan mesti gue mau nggak ya <tuh> oke okay. itu akan aku jelaskan e, setelah aku baca komen yang masuk dari kalian dulu ya sebagai bentuk penghormatanku untuk kalian Bismillahirrahmanirrahim Kan gak enak juga nulis capek-capek gak dibaca Cuman aku ingatkan Kalau komen tuh harus paling lama Jangan 24 jam lah 12 jam setelah diunggah lah ya paling lama Karena dia akan tertimpa oleh komen dari Unggahan berikutnya Aku gak mungkin balik mundur gitu loh ya Jadi kalau ada komen-komen yang karena banyak ya di video-video yang sudah lalu itu banyak komen masuk dan aku bukannya nggak mau memperhatikan dan komennya juga bagus-bagus santun-santun cuman kalau dia sudah tertindih ya oleh komen-komen di video yang akhir kan jadi jadi ndak mungkin aku mundur ke belakang lagi ini gitu. ya. eh, yang aku mintasi itu paling lama 12 jam setelah diunggah itu komen harus sudah munggah jadi aku akan memberikan apresiasi <tuh> Kalau sudah 24 jam apalagi sudah 2-3 hari ya Kalau 1 hari 2 ajalah Kadang 2 kadang 3 2 saja ya Kali sudah 3 hari baru dia komen Ada berapa video unggahan yang dia lampaui Kan sudah mundur ke belakang Oke Dari yang kemarin ya Bismillah dan amin Itu kan dalam Al-Fatihah Seri 3 sudah tamat ya Uh, jadi sudah selesai penjelasannya di sana. Silahkan dipelajari. Aku akan bacakan dulu komen yang masuk dari video itu ya. Pertama dari soleha kita. Hmm, Gispati ya. Alhamdulillah Pak Lu hadir Tuan Guru. Semoga kita semua selalu dalam ridho Gusti Allah. Yang Maha Agung. Salam Isra buat semuanya. Oke salam Isra dan uh, terima kasih. Matur thank you. Matur nubah nuwun atas tiga buah hati merahnya. Kemudian dari Kang Mas Zidan Gaming. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Palembang hadirnya hadir. Nyimak kajian uh, Tuan Guru. Doa ialah senandung harapan. Amin salam Isra. Oke, salam Isra juga untuk semuanya saudaraku yang ada di Palembang ya. Jadi begitu memang aku diajarkan bahwa doa itu senandung harapan. Jadi kalau kami Al-Qur'an menurut Rasul itu juga kita uh, ya Belajar sastra juga lah, gitu, kira-kira ya. Jadi kan asik, apa dia? Dia sedang menyenandungkan harapan gitu. Jadi, ketika orang sedang berdoa, dia sedang menyenandungkan harapan. Jadi, doa itu senandung harapan ya. Kalau lu minta istri, ya doanya senandung harapannya minta istri, minta dapat suami ya, suami tentunya istri dan suami yang soleha ya, yang soleh dan soleha. Kalau yang asal istri, asal suami aja di pinggir jalan juga banyak berkarung-karung gitu. Tapi eh, istri dan suami yang soleha dan soleh itu kan ya perlu, perlu apa namanya ya, perlu ada eh, pengenalan lah ya, pengenalan lebih jauh gitu ya. Itu kalau misalkan ya tergantung, senandung harapannya apa yang bu belum punya istri, istri belum punya suami, suami yang bertani, semoga eh, panenannya bagus yang berdagang semoga untung kan begitu ya tergantung kondisional masing-masing makanya doa itu memang ya kalaupun ada doa bersama itu untuk hal-hal yang yang sifatnya universal tapi yang sifatnya itu privat doa privat ya doanya sendiri-sendiri karena harapannya kan sendiri-sendiri petani dan pedagang dan orang yang belum punya suami belum punya istri ya nggak mungkin doanya sama semua tergantung apa yang dia harapkan jadi senandung harapan tuh begitu oke okay? Terima kasih untuk Kang Zidan Gaming. Kita lanjutkan ke Bapak, kita Bapak Ikhwan Tamim. Ya, salam Isra. Semoga kita semua uh, dalam lindungan Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Salam Isra juga, Pak, untuk uh, saudara-saudaraku yang ada di Tangerang. Ya. <tuh> Kemudian Kang Irfan Al Akbar, ya, tata cara ibadah memiliki aturan tersendiri. Termasuk dengan periwayatan yang terus berlanjut hingga Rasulullah Masih menyimak bacaan Al-Fatihah di dalam ibadah sholat Mantap, matun Banun untuk Kang Irfan Al Akbar, sukses selalu dan semoga selalu dalam lindungan Gusti Allah Agung ketika sedang menjalankan tugas-tugas rutinitasnya di proyek ya Semoga uh, zero ya Kalau kami orang teknik itu ada mata kuliah keselamatan kerja Jadi ke, ke kecelakaan kerja itu harus dibuat zero ya karena ini proyek besar ya gitu berikutnya Bapak Abdul Muluk ya sesepuh kita Assalamualaikum dari Serdang ini jinji salam isra untuk semua semoga kita selalu dalam lindungan Allah Amin Amin ya Robbal Alamin terima kasih untuk Bapak Abdul Muluk ya dan salam isra juga untuk semua saudaraku yang ada di Delhi Serdang Oke, okay, kemudian untuk Kang Mas Syahran di Pari. Menyimak setelah dua jam tayang. Monggo, monggo. Mangga, Kang, mangga. Kumaha, Pak Wartos, nak. <laughs> Ulin mana <laughs> Jalan-jalan kemana, ya? Mau main kemana? Kan ini uh, akhir pekan, ya? Menyimak setelah dua jam tayang, ya? Panas mentari berganti mendung. Wah, asiklah, ya? Karena kalau panas banget juga... Hmm jalan-jalan kan ya gerah gitu. Oke, dari Bandung Utara bagian Barat kita menuju Cirebon yang punya Cirebon penjaga gawang Cirebon ada saudara kita jagoan kita yaitu Kang Juanto Anto. Assalamualaikum waalaikumsalam. Cirebon hadir izin ikut ngaji Gus Salam Isra. Oke, matur thank you Salam Isra juga untuk semua saudaraku yang ada di Cirebon. Ya ini kota para wali Cirebon ya. Ke, gue ingat Cirebon, ya. Ingat juga tarlingnya, ya. Terlalu sayang lagu yang lagi bombing dari Cirebon, ya. Itu uh, gendernya tarling, ya. Kamu ketik aja, terlalu sayang di YouTube. Nanti kan keluar itu, cari yang ori, bagus yang ori, ya. Bukan yang cover, oke. Kemudian ditaku-taku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Beti Hongkong nyimak sehat selalu nggih. nggih Gus and sedaya sedulur ngaji Ustadz Subandi. dan terima kasih atas tiga jempolnya Hongkong. Enggak tahu selisih sini dengan Hongkong ada berapa jam. Ini Orang weruh aku yo. apakah ini soleh atau soleha enggak tahu. Kabar-kabar sih soleha ya. Kabar kabar, tapi kalau salah ya mohon dikonfirmasi ya e, lagi posisi di Hong Kong. Ya. Hong Kong tuh bahasanya sama nggak dengan e, RRC? Ya. E, Sepertinya beda ya. Oke, terima kasih ya, terima kasih dan semoga selalu dalam lindungan Gusti Allah yang maha agung ya untuk saudara-saudara kita yang lagi di tanah Rantau. Matur Banun masih menyempatkan ngaji ya. Kalau bisa kamu berdakwah juga di Hong Kong kan bagus itu. Ya. Orang Hong Kong tuh cenderung dia ya mereka punya agama sih ya, tapi info yang masuk ke gue ya, gue sih belum pernah ke Hong Kong. Mereka cenderung ateis loh. Ya. Hidup ya hidup aja. Ya. Cenderung ke sana. Nah, kalau kita bisa tapi dakwahnya itu harus pakai metodologi yang 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 lewat persahabatan dulu gitu ya. Oke. Terima kasih e, untuk ditakut-aku. Kemudian Kang Mas Jumat Wage Pekalongan, batik Pekalongan. Ketik batik Pekalongan itu dulu disampaikan oleh Ratu Dangdut LP Sukaisi kalau nggak salah. <laughs> Sekarang sudah sudah nggak ratu lagi, sudah sepuh ya. Alhamdulillah Pekalongan kau hadir. Oke, monggo Kang Mas Jumat Wage ya. Kemudian Kang Mas kita dah Dahlan Abdullah G Ya begitu ya Tolong kalau salah baca saya dikonfirmasi Karena gandeng Assalamualaikum Gus Waalaikumsalam Enak ngopi Maaf Gus Gimana Gus kalau boleh dibuat seri khusus Tafsir Quran dari awal sampai tamat Dari alif lamim sampai anas Semoga panjang umur berkah Gus Amin kalau nggak salah, eh, permintaan ini dua kali ya terunggah ya, dan yang kemarin sudah aku baca atau terlewati. Mohon maaf karena memang kadang-kadang terlewati gitu ya, jadi nggak terbaca. Tapi seingatku, permintaan ini sudah dua kali diunggah oleh Kang Dahlan Abdullah. Maka sekarang aku akan memberikan jawaban begini, Kang Mas: eh, menyusun tafsir itu bukan pekerjaan yang mudah ya. Itu pekerjaan yang cukup-cukup uh, perlu konsentrasi, khusus perlu masuk dalam suasana yang khusus. Benar-benar khusus, khusus apa? Khusus segala-galanya, khusus segala-galanya harus dipersiapkan karena gue kan anti mainstream. Kalau gue mau bikin tafsir Al-Quran, itu ya. <tuh> karena dia pasti akan berbeda dengan publik gue kasih contoh begini, gue kasih kisahnya saja ya, nggak usah personalnya ndak lah ya, kita yang mau belajarkan tentang kisahnya. Beliaunya ayah anda dari sahabat sahabat saya ya, itu mondoknya dulu di di Saudi kalau nggak di Mekah Madinah lupa. Pulang ke tanah air ketika uh, Jepang masuk apa Jepang hengkang gitu ya. Kan Jepang kan gak lama, cuman tiga setengah tahun atau berapa. Uh, beliaunya pulang ke tanah air, ya, selepas dari mondok. Dan beliaunya, tapi cerita yang masuk ke gue itu belum sempat uh, bikin pondok tapi ya. ya. Tentunya sekarang sudah almarhum, semoga Gusti Allah agung merahmati tidur panjangnya kerangka berpikir beliau yang mau gue sampaikan itu kerangka berpikirnya itu dia overlapping dia melakukan lompatan-lompatan uh, jauh ke depan daripada yang umum maka kalau bahasa kita ya anti mainstream uh, pada waktu itu beliaunya menyusun hadis-hadis yang terlanjur dianggap sohi padahal itu hadis bermasalah ya bayangkan kita mendekonstruksi ulang sebuah hadis yang sudah diyakini secara publik hadis itu sudah oke okay banget lah ternyata hadis itu nggak oke okay banget nah dari situ akhirnya ada tuntutan karena hukum ya yeah. akhirnya ya mondok mondok gratis lu ngerti lah maksud gue mondok gratis ya <laughs> mondok gratis dengan apa namanya delik ya membuat keresahan umum atau gimana gitu jadi dari dari buku atau kajiannya yang mengkritisi hadis-hadis yang sohi itu ternyata tidak sohi itu membuat keresahan umum ya sangat nganu lah ya eh, apa hukum yang diterapkan itu yang disangkakan kepadanya itu hukum karet lah karena kan membuat keresahan umum itu ya dalam bidang apa lagi banyak ya ya tapi kita tahulah lah ya kita tahu oke kita tidak bicarakan itu kita bicarakan begini itu baru baru hadis loh ya bagaimana kalau tafsir Al-Quran yang pertama yang kedua karena jelas-jelas nanti anti mainstream yang kedua, gue ini bukan bukan orang yang mapan dalam strata ekonomi. <laughs> Kalau makanya kadang-kadang bagaimanapun dalam setiap langkah perjuangan dakwah gue, gue itu sebetulnya masih masih apa ya? Meskipun menurut menurut banyak orang gue ini sudah sudah nekat, sudah pas bandrol lah kata orang Jawa wis opo jari kata orang Sunda kumaha engke wae lah. <gitu> Jadi apa kata nantilah hajar-hajar saja gitu. Sudah banyak mereka mengatakan bahwa aku ini termasuk ya ya itu tadi ya. Wis opo cari ya. Padahal menurutku enggak juga ya. Di dalam kesendirianku juga aku masih belum belum gaspol, belum tuntas habis-habisan. Karena masih ada di belakang yang itu menjadi pertimbangan dakwahku aku punya istri, aku punya anak. Sekarang gampangnya saja lah ya, gampangnya saja. Ya, mereka tetap membutuhkan aku. Aku bukan orang yang secara ekonomi mapan punya perusahaan, gue sih akan tarung. Kalau ada apa-apa istri gue tetap aman, anak gue tetap aman. Misalkan gue ternyata harus mondok, kan nggak ada masalah. Tapi dengan ekonomi yang yang proletar seperti ini, misalkan gue terus mondok gitu ya. Siapa nanti yang nganter sekolah untuk nanti? Siapa yang nganter istri gue kerja? Belum ada hal yang lain. <laughs> Karena pasti tafsiran-tafsiran gue itu melawan dari kebenaran yang sudah menjadi mainstream. Tuh, ya. Makanya kalau orang secara kautsar, kita sudah bahas kautsar dan wanhar ya, bukan seperti pengertian mainstream itu orang yang punya kautsar dilebihkan oleh Gusti Allah Agung itu seharusnya semangat dakwanya lebih tinggi kalau orang-orang yang proletar seperti gue ini itu banyak yang dipikirkan gitu loh kecuali gue nggak punya istri nggak punya anak itu lain lagi apapun yang terjadi ya ayo gitu padahal gue ya gue hakul yakin apa yang gue sampaikan itu juga kan perlu perlu diuji artinya nggak bisa dong oh ini melanggar mainstream terus ini salah ya nggak bisa gitu dong ditentukan dulu kan di ranah akademik benar atau salah tafsiran mana yang benar tafsiran mana yang salah gitu cuman kalau sudah berbicara hukum tidak seindah yang kita bayangkan ya seperti tadi itu kan tuh deliknya kan delik-delik yang karet menimbulkan keresahan umum gitu ya padahal Menebulan itu kan banyak apa saja Coba hal-hal demikian Digelar di ranah akademis Kan jadi enak Makanya di ujung dari video ini kan ada eh, Kata penutup Ada beberapa narasi itu ya Bahwa kehadiran Kajian-kajian kita itu ya Sebagai alternatif saja Kalau mereka masih memegang yang mainstream Ya monggo Itu dalam rangka Supaya tidak menjadikan Bahan keresahan Kalau kita menjadi anti-mainstream gitu. Ya, itu itu dalam segi e, kondisi e, latar belakang e, kehidupan ya. Itu harus dipertimbangkan, Mas. <laughs> Kamu tahu kenapa Said Kutub akhirnya masuk mondok dan dieksekusi kan? Apakah Said Kutub itu salah? Gue mau tahu, di mana salahnya dia? Soal berbeda, iya, tapi apakah perbedaan itu mendorong kita untuk saling bermusuhan? Bisa nggak kita berbeda tapi bersaudara? Lihat tafsir-tafsir Said Kutub itu. Ya, akhirnya seperti itu. Ya, tapi kan level gue jauh kalau dibandingkan Said Kutub dan dia sudah membuktikan dia punya kelas. <laughs> ya, dia punya punya kelas, ya. Itu masih rangka eh, kehidupan yang humanis Ya belum dalam rangka keilmuan. Kalau dalam rangka keilmuan, gue harus siap-siapkan karena gak, gak mungkin gue sendirian nafsirin. Gue harus didukung oleh oleh saudara-saudara uh, gue yang nanti gue cari yang dia memang uh, mumpuni dalam bidang uh, Al-Quran Jadi harus tim. Ya mungkin kalau gue uh, uh, leadernya oke okay lah, tapi gue tetap tetap butuh orang, mas. Gak bisa gue sendiri. Dan itu perlu waktu. ya Dan nanti itu tafsirnya itu gak hanya satu. Ada beberapa tafsir yang kita siapkan. Lu mau yang mana? ya Misalkan gini aja. Kul ahad. Ya. Ahad itu kan cenderung mainstream mengatakan uh, satu. Padahal dari segi lugotan Arabian, sorob nahu, gue nggak mau nahu sorob, gue maunya sorob nahu, ya. Karena sorob dulu baru nahu, bukan nahu itu dibentuk dari rangkaian sorob gitu loh ya. Itu memungkinkan untuk diartikan sebagai kata pelaku. Jadi ahad itu bisa ahadun itu bisa satu dan bisa pemersatu. Cuman tafsir-tafsir, terjemahan-terjemahan yang kita terima itu katakanlah dia bahwa dia itu satu. Padahal bisa juga katakanlah bahwa dia itu Allah itu pemersatu bisa. Jadi ahadun itu bisa satu, bisa pemersatu. Eh, itu kalau gue yang bikin tanya, itu gue siapkan semua. Ini begini, itu masih 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 satu 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 bagian kecil dari satu surat kan itu sudah begitu ada, ada alternatif yang kita kasihkan begini bisa begini bisa begini lu mau yang mana terserah jadi jangan uh, pembaca tafsir kita itu kita kurung supaya mengikuti kemauan kita aku nggak suka begitu alternatifnya disiapkan misalkan ahadun itu ya itu bisa satu bisa pemersatu. satu nah, terserah nanti yang baca mau pilih mana karena nanti uh, beda itu kalau dia satu maka objek yang menjadi pema pembicaraan itu dalam dalam surat itu adalah personal yaitu uh, Allah Gusti Allah yang mau itu sendiri. Tapi kalau dia pemersatu itu bukan bukan Gusti Allahnya, bukan personalnya yang di yang didiskusikan tapi ajaran dari si personal itu yaitu Islam itu. Gitu loh. Jadi bisa berarti bahwa Gusti Allah itu satu, bisa jadi bahwa Gusti Allah itu pemersatu, lewat apa menyatukan manusia? Ya lewat Islam ini. Ya ribet kan? Itu baru satu bagian kecil dari satu surat. Lah itu ada 114 surat, ada 6236 ayat. Berapa tahun itu waktu yang diperlukan dan tidak mungkin aku sendiri. Ya. Jadi ada ranah kehidupan yang harus dipikirkan ada ranah keilmuan juga yang harus dipikirkan gitu ya itu e, jawaban yang aku berikan untuk Kang Mas Dahlan Abdullah ya tidak tidak sesimpel yang yang kita bayangkan Mas ya makanya kajian-kajian kita ini kajian-kajian yang full akademis ya kalau powernya tidak begitu subur ya ya seperti gue gue bilang kemarin kanjeng Nabi Nuh diperintahkan bikin perahu ya ini jangan jangan ya nanti goblok juga gue ini metafora ini kancing nabi Nuh diperintahkan suruh bikin perahu coba kamu baca suratnya itu mana yang lebih banyak yang naik perahu atau yang tidak mau naik perahu sama dengan kita ya mana yang lebih banyak kajian hohohihe atau kajian yang akademis gitu mas ya oke untuk Kang Mas Dahlan Abdullah itu yang bisa aku sampaikan dan semoga dari apa yang aku sampaikan jenengan dapat gambaran lah ya dan itu menjadi pencerahan bagi kalian semuanya khususnya yang tanya Kang Dahlan posisi kamu di mana? Kalau posisi kamu tadi itu secara ekonomi kamu dilebihkan maka dobrakan perjuangan dama da harus lebih kuat gitu loh karena kamu lebih mampu secara finansial. Ya nanti kamu tinggal mengkoordinasi teman-temanmu. Ya kalau orang orang berduit itu ya mau tunjuk-tunjuk gini itu nggak masalah loh. Karena dia punya duit, dia mumpuni. Eh kamu kerjakan ini ya. Eh kamu kerjakan ini ya. Itu semua akan turut. Karena apa? Karena punya duit. Lah kalau orang kere tunjuk-tunjuk gini eh siapa lu? <laughs> <laughs> kan orang juga mikir eh siapa lu itu itu fakta kehidupan mas nggak telah jangan terlalu uh, berbicara ideal <laughs> itu kehidupan itu begitu ya bagaimanapun ya kondisi proletar atau borjuis itu akan menentukan kita diposisikan di mana dan kita akan berposisi sebagaimana ya, gitu. oke kemudian kang hermana Wicaya, ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hadir Nyimak salam Isra buat semuanya. Oke, monggo matur Kemudian Kang Rasmi Nasmat, bismillah santri Gus Betik Makassar hadir salam Isra. Oke, salam Isra juga untuk Kang Mas Rasmi Nasmat yang punya Makassar ya. Kita lanjutkan ke Kang Mas Safi IVI ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut Nyimak di Bekasi Utara salam Isra. Salam Isra juga Bekasi Utara. Sepertinya kemarin Setu itu daerah Bekasi ya Setu. Waktu gue diskusi dengan pendeta di Tebet itu Tebet tuh Jakarta ya gue bermalamnya di Setu di pondok apa nama pondoknya ya masjidnya namanya nama 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 seperti daerah Turki sana lupa aku nama masjidnya ya tapi sayang kita nggak bisa ketemu ya seandainya bisa ketemu bisa asik ya bisa ngobrol bareng opi bareng, oke Kang Mas Hafei yang ada di Bekasi Utara ya, kemudian Rio atau Rio Ak, mungkin Rio AK ini ya, Rio, atau Rio AK atau Rioak Jakarta Selatan hadir Gus, oke terima kasih untuk Kang Mas uh, Rioak jagoan kita dari Jakarta Selatan yang selalu aktif ngaji di sini, semoga ada manfaat yang diambil ya. Uh, Kang Mas Aljus hadir. wow mantap ini number betul yang kedua ya. Kemudian soleha kita dari Bandung ya. Kumaha neng ayak karedok di ditunya. <laughs> ayak karedok. Karedok itu kalau Jawa Timur ya pecel itu mungkin begitu ya. Kalau Betawi itu apa ya? Gado-gado kira-kira begitu. Ya. Oke dari sahah kita Rahani Junaidi ya Assalamualaikum ustadku tuan guru izin nyimak oke monggo monggo silahkan ya kemudian ditaku ditaku oh ini yang di Hongkong tadi ya dua kali ya gus mau nanya orang yang selalu mengusik Habib apa ini disebut pecinta Rasul yang notabenenya SM itu apa ya? Jangan disingkat-singkat dong, gue gaptek kalau gini gue bisa gagal paham. SM itu apa sih? Sama, sama muslim. Gue mau nanya, orang yang selalu mengusik Habib, apa ini disebut pecinta Rasul yang notabene nya sama muslim? Mengusik itu, mengusik itu kan cenderung berkonotasi tidak baik ya. Kalau kita gunakan bahasa Indonesia, maka mengusik siapapun itu ya nggak baik. Entah itu Habib, entah itu bukan Habib, ya tetap aja nggak baik. Jadi mengusik siapapun ya nggak baik. Ya, kalau pecinta Rasul ya nggak mengusik siapapun karena kanjeng Nabi kita tidak pernah mengajarkan kita untuk mengusik siapapun. Jadi dikotopinya bukan masalah Habib, bukan masalah bukan Habib atau apa itu nggak begitu jadi mengusik siapapun ya nggak boleh karena kan Nabi nggak nggak pernah mengajarkan seperti itu kok justru kita diperintahkan untuk selalu menjalin silaturahmi kepada yang lain kan gitu yang notabene eh, sam, ses, sama muslim ya. ya baik sama muslim baik muslim kafir baik sama siapapun kita nggak boleh mengusik ya nggak nggak boleh mengusik siapapun gitu ya. Tapi sepertinya ini ini ditakut-takut kan baru masuk ke sini ya. Dia mempunyai pandangan tersendiri tentang Habib itu seperti apa ya. Maka eh, saran aku sih ditakut-takut bisa eh, opo jendengi, Japri sama Rini Satriani nanti biar dijelaskan dia. Itu tentang Habib sudah pernah kita kaji beberapa waktu lalu itu kalau enggak salah delapan seri ya Rin ya. Ada 8 seri kajian tentang Habib itu khusus bahas Habib. Dan nanti ditakut aku bisa pelajari dulu itu 8 seri nanti baru baru komentar lagi ya. nggak tahu kemarin juga ada yang japri ya e, mualaf japri ke aku juga tanya tentang Habib itu makanya aku juga terus e, minta Rini untuk bantu itu kan video kita sudah 2000 lebih aku nggak tahu judulnya apa terus dibantu Rini ini gue judulnya linknya dan ini ada 8 seri gitu. terus aku kirimkan ke dia dan dia bilang eh, berterima kasih itu Mas Andre ya Andreas dia mu'alaf gitu ya e, memang sih ada berita berseliweran karena aku nggak punya waktu jadi aku nggak perhatiin gitu loh di Facebook juga itu rame yang yang biasa sepertinya itu juga masalah Habib gitu loh yang yang ini mengkomplain yang ini atau gimana aku nggak ngerti apa karena itu sehingga orang banyak tanya tentang Habib gitu ya itu itu untuk ditakut takut kamu pelajari dulu e, Habib itu apa dan bagaimana supaya kamu ngerti gitu ya supaya kamu tuh ngerti ya nanti kalau mau tanya lagi setelah kamu tonton yang delapan seri itu monggo silahkan karena jangan-jangan kamu masih Terjerat bagaimana mainstream memahami ya, jadi kan ndak connect ya? Oke, okay, itu sudah aku bacakan semua komen yang masuk. Tapi bagaimana ini? Waktunya sudah kepala lima, sudah lima satu. Nanti lebih dari satu jam, kalian kan sedang weekend, <guruh> maunya santai. Tapi kok serius banget meskipun gak ada papan tulis kok sampai lama. Tadi maunya cuma setengah jam maksimal setengah jam lah ya. Karena kalau 15 menit sepertinya agak sulit kita bikin video secepat itu ya. Gini aja dah ya. Nanti gue jelaskan tentang tentang ini hadis ya, bagaimana cara memahaminya. Dan gue kasih sedikit guiding. Coba kamu pelajari hadis-hadis lain. Uh, yang itu terkait dengan ahli kitab Yahudi dan Nasrani yang itu ada dalam hal-hal humanisme. Karena kalau seperti yang dibikin di-framing oleh si betina kafir ini, oh sadis amat itu. <laughs> sadis amat, ya. Oke. Okay. Begitu dulu karena waktunya juga sudah sangat-sangat, ya. Ini sudah 52. Sangat-sangat <laughs> panjang sekali, maka kita pending ya Insya Allah akhir pekan mendatang akan kita selesaikan ini dan tolong aku kalau lupa diingatkan ya Oke sampai di sini dulu dan mohon dipersori ya kalau menyita waktu liburan kalian ya karena nggak bisa setengah jam <laughs> ya mohon dipersori ya pesan aku jaga Allah jaga kanjeng Nabi jaga Islam jaga sholatmu jaga Alquran dalam bingkai keindahan imanmu yang paling dalam simpan dia di dalam relung hatimu ya dan tetaplah memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain. Ya, berikutnya, semoga mendapatkan keberuntungan rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bila nanti sedang menikmati liburan akhir pekan, ya, bila sudah masuk waktunya uh, sholat, sholat dulu, setelah itu lanjutkan kemana kalian mau. Apabila makan, makanlah di atas meja yang sama dengan makanan yang sama. Ya, dengan cara itulah uh, silaturahmi, persaudaraan sesama kita itu bisa terjalin. Jadi kalau sudah makan itu ya ya sama gitu loh ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Matur nuwun, nu ya salam Islam Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin.